Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala ahli wa sahbihi ahli tuqa wa lafafa. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Asep Syihabuddin. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai dosen di LBIK Jakarta Utara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu perkenalan tentang bagaimana LBIK berdiri. Dulu LBIK itu berada di pusat saja karena ketidakmampuan kita untuk menerima siswa yang karena berhubungan yang masuk ke LBIK pusat, akhirnya LBIK pusat mempunyai program yaitu kita membuat LBIK setiap wilayah yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Dalam satu wilayah itu kita ada dua materi pelajaran yaitu bahasa Arab dengan Al-Quran. Dan saat ini saya sebagai dosen Al-Quran akan memberikan tentang bagaimana LBIK itu memberikan satu motivasi dan motivator untuk para orang masyarakat di sekitar Jakarta Utara untuk sama-sama gotong royong mau belajar Al-Quran. Satu saja yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah bagaimana pentingnya dalam membaca, dalam belajar Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk bisa diperbaiki bacaannya. Kenapa? Karena setiap sholat kita selalu membaca Al-Quran, khususnya Al-Fatihah. Oleh sebab itu, LBIK merupakan satu terobosan yang sangat luar biasa, yaitu memberikan ruang dan jalan bagi para masyarakat yang ingin mau belajar Al-Quran, khususnya dan bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang dicap sebagai hamalatul Quran, orang-orang yang dicintai oleh Al-Quran dan Allah mencintai kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jumlah dari peserta LBIK Jakarta Utara pada saat ini yang baru itu berjumlah sekitar 150 orang. Dan ini lumayan banyak karena memang tahun lalu enggak nyampe segini. Tahun ini baru bisa membludak 150 orang. Mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah saya khususnya sebagai dosen dan juga ladang ibadah semua elemen yaitu masyarakat di Jakarta Utara. Dan mudah-mudahan LBIK ini juga mendapatkan, bisa menjadi manfaat dan juga bisa menjadi keberkahan bagi seluruh wilayah Jakarta Utara. Yang diajarkan kita nanti akan belajar tentang makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf. Itu semua terangkum dalam ilmu tajwid. Lalu nanti kita proses pembelajarannya itu dimulai dalam satu minggu itu dua kali, yaitu hari Selasa dan hari Kamis dengan durasi waktu 2 jam dari jam 9 sampai jam 11 dengan pertemuan sekitar 72 sampai 73 kali dalam satu tahun. Dimulai insya Allah pada bulan Maret awal sampai Desember akhir, insya Allah. صلى الله على
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد dalam ilmu tajwid dan juga ingin memperfasih bacaan-bacaan Al-Qur'an Al-Karim. Karena saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik umat adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu adalah saya bermotivasi untuk mengikuti LBK ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di LBK ini saya mendapatkan ilmu yang barokah, berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.